Wadah si Anu semalam kawah. Wadah aku kena kawah aja. Nah. Itu bang sana. Malam juga wadah si Anu datang aja. Ya udah aku kena datang aja. Makanannya pang janohan wajik jalan kunihan jalan lo atas singgung pulangan ya kala ya kunihan jangan kata kawa aja kada memberi banyak pang jangan kata kawa ini pang ya makin nyai lagi be sambat nak kada mang kada layak disambat lagi sudah ya kunin apa pang nyalain buhan jamaah pang ya nah macam-macam lagi sangkaan-sangkaan itu kada seorang juga pang kada bisa turun-turun yo ya kala lalu hati manusia nang ini-ininya kata binangun udah siapa aja si Anu aja aku udah tahu pang wansidin aja aku anak-anak banjir baru aja brungnya tulang enak apa sadar nang tahu nang mendengar habar gina aku nih lain Anu pang nyalain buan masjid pang ini aku nih aku hal macam-macam lagi sudah nah jadi lalu itulah pergaulan ngarannya karena kita bergaul tadi nih lalu ada wadah si Anu kawa engkau berdiri dengan hak sipulan artinya kan kawa hasu malam wadah si Anu dan taksir engkau di dalam hak aku sedangkan aku mau undang gak ada datang bianja. Nah lalu kita berkisah hai kita ini wa ulun ini jadi kada layak juga kita menyampaikan alasan kita nih itu semakin banyak alasan makin nyata dustanya itu biasanya karena itu makin banyak alasan ini itu makin nyata tuh nyata nah jadi nah cuma ya tadi tupang terus dulu kita ya kalau ya, ini kita nang bergaulan manusia mun masih haja berhajat lawan tetangga seorang harus bisa-bisaan juga ya kalau juga umpat juga nah, hendak menghadir mun hendak dihadiri orang seorang hadir juga wadah orang mun hendak ditolongi orang seorang menolongi juga mereka bisa mun sudah nang ditolongi orang sudah darurat kita menangis-nangis kita datang lawan nang panitia lawan macam-macam imbah sudah beres ampun kita ranaya lagi sudah sebelah rumah orang bacaran kada datang lagi sudah padahal semalam orang mengatakan tinda mengatakan ini sekalinya apa seorang parlo kada timbul burung itu lah ke mana-mana kan nah kan itu ngaran kita kada paham ngaran yang itu bermasyarakatan itu ya nah jadi ya tadi akibatnya ketika kita berhajat nang kadua parai jurang ciri sudah jangan didatangi sidin ya nah tahu rasa ya Allah. Nah, jadi itu ngarannya berhak-hak di dalam batetangga tadi itu. Habis ya kalau dan jadi dan memang itu sudah sunnatullahnya sudah bila kita rasa kada sehati itu pian kada kawa dipaksa-paksa itu sudah. Kada kawa ya itu sudah. Jadi supaya sehati. Baik kita nilai jamaah kita nilai yang memang kayak itu sudah. Bukti nang istau subuh pakum janabi rapikan sop ya Allah. Wala tahtalipu, jangan berselisih-selisih. Karena ikam kena janabi kita bila ikam berselisih, sap kada rapat, kena hati ikam diperselisihkan Tuhan juga. Ya kita tuh bakalan tuh kada rasok tarus. Nah itu sama jamaah tuh. Apalagi misalnya kita kada suah berkumpul, kada suah bertamuan, jarang bertamuan, makin naik kada sehati sudah. Nang kita apa ngarannya, nang rancak bertamuan nih. Bila kita rancak, sap kada rapat, setau janabi kita. Kada rapat, kena aja nabi kita hati ikam di paling akam paling Tuhan. Kita berpendapat kada setuju ngini. Ini kada setuju. Kenapa yo? Gara-gara bahu aja kada tapi rapat dalam sembahyang. Ini sesama anu apalagi kita urang tuh sekali sabakas datang. Kinnya kada rapat kita. Kada menanahu ya Allah. Nah. Ada kawain jadi makanya jalan kadang-kadang tuh bila kita nih handak bahajat lawan orang, saurang tuh nah juga bisa-bisa umpat bermasyarakat juga. Ya kan? Terus kemudian